Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu cara memasang jahitan. Rantai ya, untuk lehernya oblong atau kerah oblong ya. Kita langsung aja ke tutorialnya ya. Pertama kita siapkan ini untuk lapisannya ya. Lapisannya ini lebarnya kurang lebih 1,5 cm ya. Ini lebarnya 1,5 cm. Dan cara pemasangannya itu di bagian leher belakang ya. Jadi kita mulai dari sebelah sini sampai ke ujung sini ya. Jangan sampai salah karena yang kita pasang ini tutup untuk bagian belakang kerah oblong atau leher oblong ya. Langsung aja kita mulai. Sebenarnya cara pasang rantai ini sangat gampang sekali ya, kalau kita tahu caranya. Jadi tinggal kita lipat untuk obrasan ini ke sebelah kanan ya. Size ya untuk ukurannya ya. Kita selipkan seperti ini. Inilah cara memasang jahitan rantai ya untuk kaos oblong. Jadi ciri khas jahitan rantai ini di bagian belakang ini seperti rantai ya, dua sisi, dua atau dua baris ya, kiri kanan seperti ini. Dan terutama untuk kaos-kaos distro ya, ini biasa menggunakan jahitan rantai seperti ini. Kita coba satu lagi ya, supaya untuk para pemula bisa memahami atau mudah ya untuk menjahit atau memasang jahitan rantai ini ya. Pertama kita tandain seperti ini untuk bagian tengahnya ya, gunanya nanti untuk size. Selanjutnya kita buka seperti ini untuk bagian belakang dan ini untuk depannya ya. Seperti inilah cara memasang jahitan rantai ya untuk kaos oblong. Demikianlah untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Juga nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan di video terbaru berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.